Hai Bunda, kita punya produk baru dari Cocolette Hip Seat. Jadi hip seat ini cocok banget digunakan dari baby usia 4 bulan sampai beban maksimalnya itu 18 kilo ya Bunda. Jadi untuk fiturnya sendiri, kalau misalnya bagian sini, nah ini tempat penyimpanan untuk topinya, sudah lengkapi dengan topi. Jadi kalau mau digunakan itu bisa, kalau nggak mau digunakan tinggal disimpan aja ke dalam sini. Dan untuk bagian bahu, di sini sudah memiliki titing pad ya Bunda. Jadi kalau misalnya adiknya mau gigit-gigit itu bisa di sini dan kemudian bisa dicuci. Kemudian untuk bagian bahunya ini Bunda bisa lihat cukup tebal banget untuk busanya. Yang pastinya nyaman banget saat digunakan biar gak mudah pegel untuk menggendong si baby. Kemudian untuk bagian depan, ini sudah terdapat hip seat sama terdapat carrier ya Bunda. Nah ini bisa dilepas pasang untuk hip seat dan carriernya, jadi mudah banget. Tinggal dibuka untuk resleting di bagian depan sini. Nah, ini tinggal dilepas. Jadi jika menggunakan hip seatnya aja tinggal dilepas ya Bunda. Ini bisa disimpan, kemudian tinggal menggendong adiknya dengan posisi seperti ini ataupun seperti ini. Keren banget ya. Dan untuk bagian belakangnya Bunda bisa lihat di sini sudah double safety ya Bunda. Yang pertama yang klipan. Yang ini jadi bisa dikencangkan jika kurang kencang. Dan jika dibuka ini kayak ada perekat tuh. Perekatnya cukup lumayan panjang, jadi bisa disesuaikan juga dengan besar kecilnya lingkar Bunda. Kemudian di bagian sini juga sudah terdapat pouch untuk menyimpan beberapa barang seperti dompet ataupun tisu basah dan lain-lain. Ini adalah bagian carriernya. Jadi bagian carriernya ini bisa digunakan tanpa hip seat ya Bunda. Jadi Bunda tinggal klik aja bagian punggungnya, diklip, kemudian tinggal dikenakan seperti ini. Nah, jadi Bunda bisa menggendong adiknya di sebelah sini. Jadi dia tuh bisa menggantung di sebelah sini ya Bunda. Untuk talinya, caranya mudah banget, tinggal ditarik seperti ini ataupun dikencangkan seperti ini. Keren banget ya. Nah, jadi adanya tuh bisa digendongkan di sebelah sini ya Bunda. Jadi kakinya itu ke bawah kayak gini. Bisa menggunakan tanpa hip seat. Recommended banget ya kalau digunakan.